Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan selama berkantor di Papua mulai September mendatang, dia akan fokus mendengarkan aspirasi dari rakyat dan tokoh masyarakat setempat serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di bumi cenderawasih itu. Kunjungan kerja Maruf Amin ke Papua pada awal September mendatang, bukan pertama kali dilakukannya sebagai wapres. Sebelumnya, Maruf Amin pernah dua kali melakukan kunjungan kerja ke Papua. Pada kunjungan terakhir, Maruf Amin berkeliling ke sejumlah kota di Papua selama sepekan untuk menyerap aspirasi dari tokoh adat dan tokoh agama setempat, serta meresmikan pembangunan sejumlah fasilitas. Maruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dijadwalkan berkantor di Papua bersama dengan Panglima TNI dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju mulai 4 September 2023. Maruf Amin menekankan dirinya bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju, berupaya menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.